Orang penyakit dedah nak semayang pada jemaah nak buat gua ni. Jawabnya tunggu orang bang. Lepilah orang bang masuk waktu. Derah-derah kita bersihkan kemaluan, istinja. Kemudian kita letak kain. Neh. Kemudian kita ambil wudu dan sembahyang. Neh. Ini jika dedah yang kronik. Maksudnya dedah yang tidak ada berhenti. Daripada garik sampai se tak ada masa berhenti. Tak ada waktu untuk yang boleh kita luang dan semayang. Mesti ada keluar air. Air kecil. Maka kita kena buat gitu. Tapi kalau ada dedah yang berwaktu. Seperti ada waktu dia dedah dan sekejap dia rehat. Umpamanya sejam dia keluar, dia dedah. Lepas tu setengah jam dia tak dedah. Masa-masa setengah jam tu dia semayang macam biasa. Tak payah pakai baru apa. Bersih kemaluan saja. Kerana tak keluar dah. Nah.